seperti ini. Di sini sering sekali ada penampakan hewan-hewan seperti rusa, babi, orang hutan, kijang. Namun saat ini belum terlihat dan hanya satu itu. Ini ada rusa satu. Ini nggak apa-apa, ini dekat sama manusia. Itu jinak. Jadi di sini sangat ketat sekali. Setiap pengunjung harus dicek suhu dan harus menggunakan masker. Ya, ada dokternya. Dan ini petugasnya. Juga di sini ada marinir sebagai penjaga daripada tamling. Ada satu lagi rusanya. Ini tanduknya satu patah. Oh, tanduknya habis dipotong, masih ada lukanya di sini. Oke, baik, jadi kita diwajibkan harus melakukan swab oleh petugas kesehatan yang ada di sini, dan itu adalah peraturan yang harus kita taati. Sekarang kita menuju ke klinik yang ada di Tamling untuk melakukan swab. Pendataan untuk melakukan swab antigen. Bohong, Mbak, ini dimudah-mudahin aja ini, Mbak. Beneran. Ya, lekat setiawan. Lekat setiawan. 30 juga. 30. Iya. Dimudah-mudahin itu, Mbak. Jadi umurnya berapa, Mas? Gimana mau swab? Tapi pun mau swab gimana? Ya, ini pertama kali saya semenjak ada corona, pertama kali di swab. Baru pertama ya? Baru pertama, ini saya gemeteran, doain saya ya. Percaya, cuma gak tau mana ya. Iya. Bagus. Dia gak mau dikasih. Iya, habis dikasih, orang yang ngasih memutar balik. Bagaimana? Oh, rasanya geli-geli, sakit juga ada, sampai keluar air mata. Gimana? Ini pertama kali saya di swab antigen dan rasanya ada sakitnya, ada gelinya, bikin bersin tapi nggak jadi bersin. Ini sampai keluar air mata juga. Oke. Jembatan, di bawahnya banyak teratai, ada lampion-lampion juga di sini. Keren. Ya, sekarang kita akan naik mobil menuju pengesahan.
Lagi proses muat barang. Sip bang, mantap. Offroad. Karena berhubung mobilnya cuma dua tadi, akhirnya rombongan yang lain menunggu di sini sembari berkeliling-keliling melihat-lihat hutan yang ada di Tamling ini. Ini pohon randu kayaknya. Nah, ini ada gerombolan babi hutan. Ya, sedang mencari makan mereka. Oh iya, ada anaknya juga. Wow, ada belang-belang macan, ada yang hitam. Ada babi di sini. Di bawah pohon beringin. Sekarang kita masuk ke kandang kuda. Ya, Horse Ranger. Nah, di sini kita masuk kandang kuda. Kita lihat. Oh iya, kudanya banyak ini. Ini kuda dipakai buat patroli ya, Pak ya? Buat patroli ya. Buat tamu juga. Iya. Oh ya, didampingi ya. Baru diperbolehkan sendiri. Oh iya iya iya. Ya, kita boleh. Hati-hati. Dengan kayaknya lapangan bola ini. Atau lapangan apa yang dipakai buat olahraga. Nah, tulisan ini di transportasi yang ada di Tamling. Oke, baik, kita bergeser lagi menuju pengekahan. Dan ini kita menggunakan transportasi yang disediakan di Tamling ini. Ini kendaraan Jeep. Jenis Jeep. Dan kita naik di kerangkeng atas. Lihat seperti ini. Kita naik di atas. Ya, kita sekarang sudah memasuki pengekahan. Pengekahan ya. Nah, ini sudah pemukiman warga di luar daripada wilayah Tamling. Seperti inilah kehidupan masyarakat di sini. Ini ada kendaraan motor. Ada masjid juga di sini. Ya, masjidnya besar di sini ternyata. Ya. Di sini ada adik-adik kita sedang bermain. Halo. Dadah. Nah, jadi ini
kalau di Lampung disebutnya Salimpo Nagasari. Jadi isinya tepung sama pisang biasanya. Kita buka ya. Nah bener kan, isinya tepung sama pisang. Tuh. Kita cobain. Anjing banget. Ini namanya? Apa itu? Apa ini namanya? Kembang goyang. Kembang goyang? Di goyang-goyang bikinnya. Kembang goyang. Gimana pengalaman ke pengekahan? Sangat memuaskan. Dan ini salah satu pengalaman pertama setelah saya sudah hampir 3 kali ke sini. Baru pertama kali ini yang keliling di pengekahan. Mantap ya? Mantap. Suatu saat mau kesini lagi? Saya tetap minat walaupun basah kuyuk. Dari Pelabuhan Bangkuna nyampe sini itu 2 kali ganti baju. Enggak kapok ya? Enggak. Mantap.